lagi dengan saya Yanita Roth. Selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Ini kita akan menjawab request teman-teman untuk mendahulukan daripada zodiak Leo tentang asmara dan percintaannya di bulan Mei tahun 2021. Leo adalah zodiak yang menaungi orang-orang kelahiran tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus. Karakter sifat dasar secara universal yang membuat seorang Leo suka lawan jenisnya, dicari-cari oleh lawan jenisnya, dikejar-kejar para cewek atau cowok, itu dikarenakan rasa percaya diri seorang Leo itu begitu tinggi. Rasa percaya diri yang tinggi itu akan memancarkan aura yang sangat luar biasa sekali bagi seorang laki-laki, karismanya akan muncul. Bagi seorang perempuan juga daya pesonanya juga akan muncul, yang membuat lawan jenisnya akan selalu nyaman berada dekat pada dia dan selalu dicari-cari. Terus orangnya juga memiliki jiwa kepemimpinan. Orang yang memiliki jiwa kepemimpinan biasanya ada sesuatu yang membuat dirinya itu selalu dikerubuni oleh banyak orang, terutama kalau lawan jenisnya ya. Terus orangnya selalu menjadi pusat perhatian seorang Leo ini. Apapun yang dilakukan seorang Leo, walaupun itu kecil, biasanya akan menjadi pusat perhatian. Jadi Anda yang seorang Leo selalu lakukan hal-hal yang baik agar hal-hal baik tersebut menjadi pusat perhatian. Jangan sebaliknya, malah justru melakukan hal-hal jelek yang justru merugikan Anda sendiri ya. Terus orangnya juga sangat kreatif. Kreativitas orang Leo itu begitu tinggi sekali ya. Dia punya ide-ide yang sangat luar biasa. Banyak hal yang dilakukan itu selalu bermanfaat bagi banyak orang. Itu adalah karakter-karakter kenapa seorang Leo selalu dicari-cari lawan jenisnya, dikejar-kejar oleh para bidadari, para pangeran. Kita akan coba readingkan gimana sih sebenarnya Leo di bulan Mei tahun 2021 tentang asmaranya. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis. Walaupun gratis, Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini. Dan jadilah Anda sahabat asik, yaitu sahabat anti skip iklan. Dengan Anda tidak skip iklan, berarti Anda mendukung kami, support kami terus berkarya buat kalian semuanya ya. Seperti biasa, nanti kita akan ambilkan dua kartu. Ini adalah kartu yang pertama. Kita acak-acak dulu kartunya ya. Kartu yang muncul seperti ini, ada seorang yang berdiri ya, yang sedang menuangkan cangkir satu ke cangkir yang lain, dan posisinya kakinya ada yang menyentuh air, juga ada yang menyentuh tanah. Ini artinya apa? Gambaran ini adalah menunjukkan Anda harus menjaga seimbangan. Seimbangan itu perlu dijaga ya. Mungkin Anda sekarang ini lagi posisinya single, itu harus juga menjaga keseimbangan dalam konteksnya. Ketika Anda masih single, itu harus ketika Anda sekarang posisi mengejar orang, itu harus Anda meningkatkan level atau kemampuan Anda ya. Jadi jangan pasrah apa adanya ya. Jadi Anda selidiki orang yang Anda sukai itu, Anda dekati dia dengan sebaik mungkin, cari informasi sebanyak mungkin, apa yang disukai, apa yang enggak, lalu dekati dengan temannya, dekati orang-orang di sekitarnya untuk masuk ya. Jadi ini yang dimaksud itu seimbang seperti itu. Jadi usaha Anda harus maksimal gitu ya, mengetahui orang yang Anda inginkan itu, bidadari Anda, pangeran Anda yang Anda suka ya. Anda harus bergerak semacam itu ya. Anda jangan istilahnya orang tanpa meningkatkan kemampuan. Dalam arti meningkatkan kemampuan ini, yaitu Anda harus mendapat informasi yang banyak sekali tentang si dia gitu, sebanyak mungkin. Semakin Anda tahu, PDKT Anda semakin lancar. Terus di sini juga ada gambaran ya, yang Anda yang sekarang ini lagi pacaran gitu ya, baik Anda yang LDR-an atau pacaran yang tidak LDR-an, itu juga sama ya, harus menyeimbangkan. Dalam arti jangan terlalu
ego Anda sendiri yang selalu ingin dituruti, tapi juga Anda harus bisa memahami ya. Bagi yang LDR-an itu harus memahami kondisinya jauh, sulit ketemu, jarang ketemu. Jadi ketika ketemu itu maksimalkan gitu ya. Jangan ketika Anda selalu rindu, Anda ingin ketemu, tapi ketika dia datang ketemu dengan Anda, tapi Anda justru sibuk main HP, sibuk dengan teman dan sebagainya, istilahnya kurang perhatian ya. Jadi ketika Anda LDR-an, ketika Anda ketemu ya maksimalkan waktu itu sebaik mungkin, full buat dia, agar cinta itu semakin kuat ya. Terus Anda yang tidak LDR-an juga sama ya, kalau dilihat di kartu ini Anda terlalu egonya sendiri, mau menangnya sendiri, mau dituruti sendiri gitu ya. Anda nggak mau ngalah gitu ya. Jadi harus sama-sama memahami pasangan Anda, karakternya pasangan Anda itu seperti apa. Kalau dia marah, marahnya karena apa gitu ya. Ketika Anda bisa menyelami pasangan Anda, itu enak gitu ya. Mana yang membuat dia marah, mana yang membuat dia bete, mana yang tidak disukai, mana yang membuat dia cemburu, itu tahu. Kalau sudah tahu ya jangan dilakukan gitu ya. Jangan sampai sudah tahu malah dilakukan, itu justru konyol nanti ya. Karena kalau dilihat di kartu ini, kemarin-kemarin atau mungkin sekarang ini posisinya ada problema yang Anda alami, itu juga disebabkan karena tidak adanya keseimbangan semacam itu, selalu menuntut gitu, menuntut hak gitu tanpa kewajiban. Bagi Anda yang posisinya sudah berkeluarga, sama ini sepertinya juga ada hal semacam itu. Jadi harus ada keseimbangan gitu ya. Suami yang cari uang, bagaimana mengatur uangnya, suami yang baru tiba di rumah, baru kerja keras, itu gimana cara menghadapinya biar dia semakin betah di rumah, gimana gitu ya. Terkadang banyak istri yang ketika di rumah itu pakaiannya seperti itu, tidak mempercantik diri, tapi ketika mau keluar malah justru mempercantik diri gitu, dengan hal yang membuat menarik gitu. Sebenarnya dia itu mempercantik diri buat orang lain atau suaminya gitu ya. Apalagi yang suami juga sama gitu ya. Terlihat enak dipandang itu gimana ketika berada di rumah gitu ya. Jadi keseimbangan itu penting ya, memahami karakter pasangan itu penting. Jadi kalau ada masalah apapun ya diomongkan gitu, dari hati ke hati ya. Ini kalau di kartu memang harus ada keseimbangan ya. Kita coba melihat di kartu keduanya gimana tentang seorang Leo ya. Ini adalah kartu keduanya ya. Kartu yang dua yang muncul seperti ini ya. Ini adalah gambaran orang yang kasih bunga pada seorang yang mereka di situasi kondisi yang sangat indah, dikelilingi oleh bunga-bunga yang sangat indah. Ini adalah sebuah perasaan yang disampaikan oleh salah satu orang ini ya. Kalau dilihat di kartu ini memang ada seseorang yang akan jadian ya. Jadian di bulan Ramadan ini, ada yang jadian di bulan Mei, atau di bulan Ramadan ini ada yang jadian, atau pas hari raya jadian bisa juga ya. Antara Sawal ya, di bulan Mei. Di bulan Mei itu kan ada yang Ramadan, ada yang pas Idul Fitri, ada yang masih bulan Sawal ya, bulan Mei-nya itu. Itu sepertinya akan ada orang yang jadian ya. Seorang yang single itu sepertinya akan jadian. Bahkan di kartu ini juga ada gambaran pasangan merencanakan untuk melamar Anda ya. Ya ada bincang-bincang semacam itu ya di kartu ini. Di kartu ini juga ada gambaran kebahagiaan. Jadi Anda yang barusan menikah itu sepertinya akan ada tanda-tanda kehamilan ya. Terus di kartu ini juga ada gambaran di hari raya atau mendekati hari raya ini juga ada yang melahirkan ya, melahirkan anak ya, anak yang pertama ini ya. Ini kabar gembira sekali ya, karena di kartu ini juga ada gambaran yang mungkin kemarin-kemarin ada masalah, problema
yang sedang terjadi pada Anda dan pasangan Anda ini sepertinya akan terbuka ya, hatinya terbuka sehingga bisa kembali harmonis lagi ya. Jadi kalau kita lihat di kartu pertama, kartu kedua, di kartu pertama ini Anda adalah gambaran memang harus menyeimbangkan. Dalam arti menyeimbangkan adalah yang saya jelaskan di awal, bahwa Anda kalau sedang PDKT dengan seseorang, menyukai seseorang, inginkan seseorang, itu harus ada usaha gitu ya. Anda harus memahami dia. Kalau sudah memahami dia, mengetahui seluk-beluknya dia, baru Anda masuk, itu enak gitu. Itu lebih bisa sukses. Karena apa? Terkadang kita mendekati seseorang, kalau informasi yang kita dapat, apa yang disukai, apa yang tidak sukai, siapa temannya, teman dekatnya siapa, itu justru enak masuknya. Nggak bisa masuk langsung, ya masuk temannya gitu ya. Bisa memplanning, merencanakan sesuatu yang membuat kita bisa dekat dengan seseorang, pangeran atau bidadari yang kita inginkan. Yes, di kartu ini juga ada gambaran Anda yang LDR, Anda yang sekarang berpacaran, itu juga sama. Jangan mendahulukan selalu ego kita, harus dituruti ini itu seperti anak manja, atau mungkin seperti anak papa mama, atau mungkin seperti ya seperti ratu, seperti raja, main perintah sini perintah situ, yang walaupun pasangan kita itu nurut dan sebagainya, orangnya sabar, itu tetap gak boleh ya. Jadi intinya kita harus memahami karakter dari pasangan kita, kita menghargai pasangan kita, kalau ada masalah selesaikan gitu ya. Karena di kartu ini memang harus ada keseimbangan, tidak boleh menonjolkan diri sendiri. Karena apa? Di kartu kedua ini banyak gambaran-gambaran indah, ada gambaran yang mau melahirkan, ada yang hamil, ada yang semakin romantis, ada yang punya problema juga ada solusinya. Terus yang kisah itu sepertinya kembali harmonis kembali, kembali indah kembali ya. Itu adalah gambaran tentang zodiak Leo di bulan Mei tahun 2021. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami selalu update setiap harinya. Jangan lupa untuk like jempolnya, komentar positif. Jika Anda merasakan manfaat dari channel ini, video ini gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahu pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun, siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian dari Tarot kami, saya ucapkan terima kasih, semoga selalu happy dan sukses. Amin.